Selamat datang di YouTube channel Bung Diki ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di jeng dewek Bung Diki Vaporizer, yang kali ini saya akan mereview sebuah liquid dari Angel Cloud Liquid ya, yaitu ini liquidnya ya. Ini liquid rasa lapis talas Bogor. Oh, ini kue tradisional ya, kue khas dari kota udang, kota hujan. Nah, jadi kalau kota udang Cirebon jauh-jauh, kota hujan Bogor itu kan ada kue itu lapis talas ya. Lapis talas Bogor rasa keju ini. Ada tercantum di sini ada rasanya ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mangdi Cup Vape ya. Udah ngirimin ini liquid nih, kita akan cobain nih. Bener ini rasanya, saya tidak akan mengada-ngada, pokoknya mah ieu mah nya kabeh urang review sedetail-detailna rasana nya. Tah bisi hayang apal wa rasa liquid kumaha ya, liquid rasa lapis talas jika nggak dahar kue aslinan tuh ya. Apakah ini persis seperti kue aslinya gitunya? Kita bacain dulu sebelumnya, ada keterangan di sini banyak sekali. PG-nya dia 40 ya, PG-nya itu 60. Terus juga di sini ada logo dari Angel Cloud ya, liquid premium. Ada juga EEC, Extra Essence Tembakau ya, diproduksi oleh Clef Liquid Bekasi Jawa Barat Indonesia. Ada logo warning, ibu hamil tidak boleh, biasa ya. Terus ini ada logo daur ulang, jadi ini botolnya katanya mungkin ya, kita untuk apa namanya melestarikan lingkungan ya, botol ini kita bisa pakai lagi dengan dicuci sesteril mungkin ya, kalau mau pakai daur ulangnya ada soalnya logo daur ulang gitu, untuk mencintai bumi ini ya, dari sampah-sampah kaca ini bisa didaur ulang, ada logonya di sini. Peringatan mengandung nikotin cair, tidak boleh digunakan bagi ibu hamil dan menyusui ya. Jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan. Kocok dulu sebelum dipakai. Oh, jadi harus dikocok dulu ya. Karena kalau biasanya kalau dikocok itu dia akan lagi merata gitu ya, akan merata gitu. Juga di sini ada keterangan apa lagi ya? 3 mg nikotin dengan volume 60 ml, botol kaca udah pasti 18 plus ya. Dan juga ini masih keadaannya ada segelnya, ini segel plastik ada nih ya. Ini segel plastik di sininya ada ya. Kita buka langsung lah ya, biar apa bisa mencium mengendus. Aroma yang pertama kali tercium oleh saya ya, yang terendus itu rasa si kue lapisnya. Kue lapis dan kejunya tebal banget pemirsa. Benar ini mah. Kalau nggak percaya buktiin sendiri deh ya. Langsung kita tetes ya, ini fresh week pisan pokok namanya. Ayeuna dewek keur make duit RDA ieunya. Tah orang tetes-tetes heula sampai basah ya, terus ya. Ini saya pakai wire dari Continuous Underscore ID ya, ini wire yang sangat paten sudah saya lilit tadi ya. AWG-nya AWG24 ya, AWG24 5 lilitan ya, ini buat flavor saya ambil di 5 lilitan. Ini ya, udah basah terus ya. Tuh lihat ya, basah pisan, cukup basah, basah kali ya. Nah, tetes-tetes lah ini mah terus weh, tapi kan basah soalnya ini fresh week ya, oi. Harus basah pisan ya. Cas tutup, oke. Okay. Kita nyalakan modnya ya. Oh, ini lihat ini firingnya. Oke, okay, kita tutup dulu ya pakai capnya ini, do it RDA ini airflow-nya mana. Nah, ini ya. Saatnya kita vape. Di inhale si kuenya ya, kue lapis talas Bogornya itu mendominasi sekali. Nah, pas exhale kejunya muncul, menutup membalut di atas si kue lapis talas. Ini persis kalau lo lagi makan lapis talas Bogor ya, talasnya seungit pisan ya, geus diasupkeun kana RDA mah bedanya. Tadi makan pas dicium aroma-aroma keju gitu nya. Tapi pas begitu ditetes dan sudah didrip dan sudah dirasakan oleh saya, yang keluar yang muncul itu adalah rasa si kue lapis talasnya, tapi di atasnya ditutupin sama rasa keju ya. Karena di sini sesuai deskripsinya itu original keju, jadi rasanya lapis talas original keju nih ini ya. Ini seperti ini. Ini kalian kalau mau mendapatkan liquid ini bisa di follow aja di Instagramnya di @angelcloudliquid ya, atau ke Mang di Cup Vape ya. Kalian kontak langsung bisa dapatin nih. Kalian bisi keponya hayang nyobaan serasa ngagegel tanggal gegel kue lapis talas Bogor kita aja.
setiap gigitannya itu bagaikan kalian ngedrip liquid ini ya, bener pisan pokoknya mah barudak. Recommended kalian cobain lah benernya, iya mah aing mah tengah uduk iya mah. Creamy-nya bener-bener creamy, kerasa dengan manisnya pas ya. Tapi TH-nya low ya, TH low, TH-nya nggak kerasa gitu kok bagi saya ya. Dengan nikotin 3mg ini TH-nya low. Ya, mungkin segitu aja yang saya dapat sampaikan dari liquid ini, Angel Cloud Liquid, rasa lapis talas Bogol original keju ya. Dengan harganya ini bisa kalian cek langsung di Instagramnya aja, saya tidak akan buka harga di sini karena saya bukan penjual ya. Kalian bisa langsung aja kontak ke sana ya, karena saya nggak jualan liquid ini, saya nggak tahu kalau mau apa kalian pengen dapetin. Mending langsung aja dikepoin IG-nya. Oke? Cukup sekian ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapis talas Bogor juara ieu aslina. Dedeun euy kelak-kelak dedeun asli. Wow. Geus nya. Cobaan we sorangan, cobaan, 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 recommended asli geuna ieu benernya. Kuy, bye bye.